cocok ini. Ini sambal matahnya, tambahin kecap. Nah ini udang bakarnya guys. Ya. Jadi gini cara kita cocok sambal matahnya nih. Kita kasih kecap. Yang Surabaya.
Kota Baru Parahyangan. Jadi di sini itu kumpulan dari resto atau tenan-tenan seafood ya. Jadi di sini ada 6 tenan ya, ada 6 tenan. Yang paling nanti depan dari awal pintu masuk kita temukan seafood Pecenongan. Makassar. Yaitu khas Makassar dulu ya. Oh iya. Apa? Makassar. Samudra Rasa. Ya. Samudra Rasa. Itu khasnya Makassar. Jadi seafood dengan bumbu-bumbu Makassar. Kemudian di sebelahnya ada seafood yang khas Jakarta, Pecenongan. Kemudian ke sini nanti kita muter sedikit ya. Di sisi seberangnya ada seafood khas bumbu Surabaya yaitu Kapten Seafood. Kemudian nah ada yang khas Bandung nih, Asep Strawberry nih ya. Kemudian nah di sebelahnya ada yang khas Bali yaitu ada Jimbaran Seafood, sama yang paling ujung yang khas dari Manado yaitu Blue Marlin. Nanti kita tinggal keliling, pilih-pilih, langsung timbang-timbang di situ. Langsung kita pilih mau bumbu apa. Nanti enak juga ya, Bun, tadi kita bisa dikasih masukan mana yang enaknya, yang khasnya gitu ya, bumbu apa. Nanti setelah semuanya dipesan, tinggal bayar di tempat masing-masing. Nah, memang sebaiknya di sini punya e-banking karena lebih efektif dan efisien dengan penggunaan pembayaran scan QR. Ya, bisa juga pakai cash nanti ke kasir yang di tengah ya. Iya. Cuman sayangnya belum bisa debit. Jadi kalau mau memang cash, siapin uangnya yang cukup ya. Nah, di situ nanti di kasir kita bisa pesan karena kebetulan ini lagi bulan puasa ya. Untuk takjilnya nih sama minuman nanti di situ ya. Jadi macam-macam nih takjilnya, ini apa? Melon nipis. Ada aja. Kita review aja. Kelapa ceria dan sop buah. Ada kolak juga. Ada kolak. Nah, karena kebetulan ini udah azan, kita langsung aja ya batalin puasanya, oke? Okay? Nah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, isinya apa aja nih? Coba ya, kita review. Anggur, buah naga yang merah. Iya. Ada koko. Nata de koko, semangka, melon. Ini agak unik nih. Unik ya. Melon ditambah jeruk nipis, maksudnya gimana nih? Jadi asam lah teman. Coba gini, melon yang merah ini ya. Bismillah. Enak? Coba ini ya. Jadi unik nih rasanya. Ada asam-asamnya, Bun. Ya. Jadi kelembutan melon ditambah rasa manis yang dan asamnya dari jeruk nipis. Oke, sekarang Bunda. Ada es kelapa ceria. Masya Allah, Pik Evan. Kelapanya lembut loh, Kak. Oke, guys, menunya udah datang 2 nih. Jadi sebenarnya saya tuh pesennya ada berapa ya, Bun? Pesen kerang, ini kerang bakar ya, pakai bumbu Jimbaran. Jadi kita pilih yang tadi, akhirnya milih yang di Jimbaran Bali dulu. Terus kemudian ini udang bakar juga ini. Udang bakar, terus tadi kita juga pesan ikan bakar sama tadi ya, satu lagi, cakangkung. Tapi karena kita udah lapar banget, kita mulai dulunya aja ya. Nanti review yang 2 lagi ya, menyusul, oke? Okay? Kita mulai makan dulu.
tadi ikan pade, ini ikan apa nih? Nah, mungkin khas di Bali ya, enak nih, tuh lihat dagingnya. Wah, panas-panas. Mungkin cocok ini. Ini sembuh matahnya, tambahin kecap. Enak. Siputnya. Oke, kita makan dulu guys. Dadah. Kita cocok sambal matahnya nih. Kita kasih kecap. Ini bumbu jimbarannya. Kita taruh ya. Kita kasih kecap sedikit. Campur tadi ini. Sudah dulu. Nah, apa itu? Ini bisa. Enak ya kasihan. Ini udangnya matang ya, Bun. Lembut ya. Iya. Bunda sekarang harus ada kecap kayak ayah. Sambal mata yang enak. Sambalnya enak. Matanya emang gak pedas? Yang ini ya? Enggak. Bismillah. Emang. Kecol sama nasi ya. Kita kombinasiin nasi, kasih tumpukan ikan ya. Kita kasih sambal mata. Ini sih sayang. Nih, karena kita kasih kecap sedikit. Lihat ya, bismillah. Lagi udangnya ya? Lagi nasinya. Oke guys, kita mau makan serius nih, habisin dulu semuanya ya. Oke? Oke. Sampai jumpa. Bye.
favorit menu favoritnya? Bunda kerang. Kerangnya. Udah. Saya ikannya. Jadi bumbunya sih semuanya sangat-sangat enak semua.